Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you. How are you today, student? I hope you always blessed by our God Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, today is English time by the same 9 by the title Animals. Jadi sekarang kita akan belajar bahasa Inggris dengan tema 9 pada halaman 89 tentang animals atau beberapa nama binatang. Baik anak-anak, before we continue our lesson today, let's we reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dibuka halaman 89 dan dengarkan penjelasan dari Miss Ii. Oke, next. Nah, di sini pada halaman 89 ada teks by the title Si Belang, The Missing Cat, ya. Jadi di sini Miss I akan mengartikan, kalian mengartikan ya di bukunya ya, diartikan biar gampang ketika mengerjakan soal. Oke, I will start. Si Belang, The Missing Cat. Si Belang, kucing yang hilang. My family has a cat. Keluargaku mempunyai seekor kucing. I call him Si Belang. Aku memanggilnya Si Belang. Karena di sini pakai him, berarti Si Belang ini adalah laki-laki. He is an extraordinary cat. Dia adalah kucing yang luar biasa. Because he has a very soft fur and very good tail. Karena dia mempunyai bulu yang lembut dan ekor yang sangat bagus. He always plays with me in the morning or after school home. Dia selalu bermain denganku pada pagi hari atau setelah pulang sekolah. He is very funny. Dia sangat lucu. Yesterday he was missing. Kemarin dia telah hilang. I looked for him everywhere but I couldn't find him. I looked for him. Aku mencarinya everywhere, di mana-mana. But I couldn't. Tapi aku tidak bisa find him, menemukannya. I missed him very much. Aku sangat merindukannya. My next door neighbor told me that he saw him in the market across the street. My next door neighbor, tetangga sebelahku, told me, menceritakanku, that he saw him in the market across the street, bahwa dia melihat kucing itu di toko seberang jalan. Please help me to find him. Tolong bantu aku untuk menemukannya. Ya, si ulangi sekali lagi. My family has a cat. Keluargaku mempunyai seekor kucing. I call him Si Belang. Aku memanggilnya Si Belang. He is an extraordinary cat. Dia laki-laki, kucing itu adalah kucing yang luar biasa. Dia adalah kucing yang luar biasa. Jadi he ya, kucing itu jenis kelaminnya laki-laki. Because he has a very soft fur and very good tail. Karena dia memiliki bulu yang lembut dan ekor yang sangat bagus. He always plays with me in the morning or after school hour. Dia selalu bermain denganku pada pagi hari or after school hour atau setelah pulang sekolah atau setelah jam sekolah. He is very funny. Dia sangat lucu. Yesterday he was missing. Kemarin dia telah hilang. I looked for him everywhere but I couldn't find him. Aku mencarinya di mana-mana, tetapi aku tidak bisa menemukannya. I missed him very much. Aku sangat merindukannya. My next door neighbor told me that. Tetangga sebelahku menceritakan ke aku bahwa he saw him in the market across the street. Bahwa dia laki-laki melihat
nya di toko seberang jalan. Please help me to find him. Tolong bantu aku untuk menemukannya. Nah, sekarang karena kita sudah tahu artinya, yuk kita kerjakan soal pada poin A. Answer the question below. For question number one, is your cat female? Apakah kucingmu perempuan? Kucingnya perempuan apa enggak? Tadi di sini memakai he, berarti kucingnya laki-laki. Is your cat female? Apakah kucingmu perempuan? Berarti karena bukan perempuan, kita jawabnya apa? Yang singkat. Pertanyaannya ketika diawali is, jawabannya hanya ada dua, no atau yes. Berarti kalau kita jawab no, no, it is not. Okay, question number two. Why is he an extraordinary cat? Kenapa dia termasuk kucing yang luar biasa? Kenapa tadi katanya? Coba lihat lagi di teksnya. He is an extraordinary cat because he has a very soft fur and very good tail. Jadi jawabannya di sini, because he has very soft fur and very good tail. Karena dia memiliki bulu yang lembut dan ekor yang sangat bagus. What is the cat's name? Apa nama kucingnya? Kucingnya tadi apa katanya? Dipanggil si belang. So, you can answer here. Kalian bisa jawab di sini. His name is si belang. His name is si belang. For question number four, does he always play with you in the morning? Nah, kalau pertanyaannya does, kalian bisa jawab dua kemungkinan, yes atau no. Ya, kalau kalian jawab yes, yes, he does. Atau ketika kalian jawab no, no, he does not. Karena di sini benar, apakah kamu selalu bermain pada pagi hari dengan dia? Berarti di sini tadi di teksnya, he always plays with me in the morning. Nah, berarti jawabannya yes, he does. When was he missing? Kapan dia hilang? Berarti kapan dia hilang? Di sini coba di teksnya dilihat. Yesterday he was missing. Berarti kalian tinggal jawab yesterday. Oke. Okay. The next question. Who saw him in the market? Siapa yang melihat dia di pasar? Siapa tadi yang melihat? My next door neighbor told me that. Berarti yang melihat adalah tetangga sebelah. Kalian jawab the next door neighbor. Ya, tetangga sebelah. Where is the market? Di mana pasarnya? Di mana tokonya atau pasarnya? Market itu bisa diartikan pasar ya. I saw him in the market across the street. Berarti marketnya ini ada di seberang jalan. Kalian tinggal jawab. The market is across the street. Pasarnya di seberang jalan. Question number 8. Can you find him again? Apakah kamu bisa menemukannya lagi? Nah, ini juga bisa dua jawaban ketika diawali dengan auxiliary. Ya, kalian bisa jawab. No, I cannot atau yes, I can. Nah, kalau bilang no pasti ada not-nya di belakang ya. Karena masih belum bisa ditemukan berarti kalian jawabnya no. No, I cannot. Oke, okay. Question number 9. Listen carefully ya. What do you feel now? Apa yang kamu rasakan sekarang? Apa yang dia rasakan sekarang? Di sini ada ya. Pada teksnya di sini, I missed him very much. Aku sangat merindukannya. Berarti kalian tinggal jawab, what do you feel now? Apa yang kamu rasakan sekarang? I feel very miss him. Aku merasa sangat merindukannya. Oke, okay, question number 10. What is the title of the text? Apa judul teks di atas? Tadi sudah ada ya, si belang, the missing cat. Si belang, kucing yang hilang. Jadi jawaban nomor 10 adalah si belang, the missing cat. Oke, kalian bisa lihat jawabannya di sini ya. Jadi silahkan diisi. Ini bukan tugas ya, silahkan kalian isi untuk belajar. Oke, next.
Sekarang kita akan mengerjakan poin B. Find the meaning from the text. Temukan artinya dari bacaan di atas. Jadi di sini ada beberapa kosakata yang harus kalian temukan pada teks di atas. For the first is memanggil. Memanggil bahasa Inggrisnya adalah call. Call, memanggil. Oke, number two, karena. Because, ekor, sail. Mencari, look for. Selalu, always. Menemukan, find. Kangen atau rindu, miss. Mempunyai, have atau has. Jadi tergantung subjeknya ya. Kalau I, you, they, we, memakai have. Kalau he, she, it, memakai has. Tetangga, neighbor, melihat, melihat itu verb satunya see. Kalau tadi dipakai di tag-nya see, so, ya. Di seberang, a curse, ya. Seberang itu curse. Kemarin, yesterday. Oke, sekarang silakan kalian tulis di bukunya pada halaman 89 dan halaman 90. Oke. That's all from me. I'm sorry for all of my mistake. If you have some question, please ask me ya. Kalau kalian ada pertanyaan yang enggak paham, misunderstand, atau you didn't understand, you don't understand, please ask me ya. Silakan kalian tanyakan sama Miss II. Hari ini Miss II tidak ngasih tugas. Silakan belajar ya. Persiapkan untuk UTS minggu depan. Okay, that's all from me. I'm sorry for all of my mistake. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.